Kali ini kita akan membuat dokter perempuan ya teman-teman. Terlebih dahulu kita buat matanya, lalu alisnya, setelah buat alisnya hidungnya, lalu mulutnya kita buat sesimpel mungkin ya teman-teman. Lalu kita buat rambutnya, telinganya, lalu kita buat telinganya lagi satu yang di kanan, lalu bentuk rambutnya, lalu kita buat bajunya, kerah bajunya. Setelah itu kita buat kerah bajunya yang kanan. Setelah itu kita buat alat kedokterannya. Setelah itu kita buat pundaknya, pundaknya yang satu lagi. Kita buat tulisan di bajunya, dokter, Dr. M. Cameron. Lalu kita tebali seperti biasa agar lebih tampak bagus. Dan inilah jadinya. Kalau kalian suka dengan video ini, like. Terima kasih.